A breaking news update now. The conflict between Israel and Iran is intensifying. Iran struck back after Israel's initial attacks. Dozens are dead and hundreds more are injured. Langit malam di atas Israel berubah menjadi kanvas api dan amarah yang apokaliptik. Sirene serangan udara meraungkan simfoni ketakutan yang menusuk tulang dari garis pantai Mediterania hingga lembah Yordan, mencapai puncaknya yang mengerikan di distrik keuangan Tel Aviv dan fasilitas pelabuhan penting Haifa. Ini bukan serangan terbatas. Media pemerintah Iran mengumumkan operasi hujan baja, serangan multifront yang menghancurkan yang melepaskan lebih dari 350 rudal balistik, rudal jelajah, dan drone dalam gelombang terkoordinasi. Proyektil hipersonik melesat dari lokasi peluncuran timur di Iran, melengkung mengancam dari Yaman yang dikuasai Houthi di selatan, dan meluncur turun dari posisi Hizbullah di Lebanon. Skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan serangan multiporos yang disinkronkan dengan sempurna menciptakan mimpi buruk pertahanan. Dan kali ini, perisainya tertekuk. Komando IDF mengonfirmasi serangan langsung di pangkalan udara Nevatim di Negev dan infrastruktur penting di dekat Dimona. Yang mengejutkan, serpihan hulu ledak kelas Gader menembus pinggiran kota Tel Aviv, meledak dengan kekuatan dahsyat. Dampak rudal balistik pertama yang dikonfirmasi di pusat ekonomi Israel sejak Perang Teluk. Hal yang mustahil telah menjadi kenyataan. Serangan balistik Iran telah menghancurkan jaringan pertahanan udara tercanggih di dunia. Warga sipil berebut mencari tempat berlindung saat baterai Iron Dome menembak dengan panik. Jejak pencegat mereka menyilang langit dalam balet putus asa melawan api neraka yang datang. Media sosial meledak dengan rekaman yang mengerikan. Beberapa hulu ledak berteriak melalui langit yang dipenuhi asap, dampak yang mengguncang tanah di dekat daerah pemukiman, dan cahaya api yang menghantui di pinggiran Tel Aviv. Dampak psikologisnya seismik, pesan Teheran jelas. Kesabaran strategisnya telah berakhir. Tidak lagi hanya mengandalkan proksi, Republik Islam sekarang memiliki kemampuan yang terbukti untuk meluncurkan serangan rudal balistik yang kompleks dan luar biasa langsung dari tanahnya dan wilayah sekutu, menyerang jauh ke inti Israel. Pertanyaan yang menakutkan tergantung di udara yang tajam. Jika pertahanan gagal sekarang, serangan bencana apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Perkembangan senjata balistik Iran. Serangan Juni 2025 bukanlah serangan acak. Serangan itu merupakan puncak mengerikan dari program rudal balistik Iran yang gigih dan menentang sanksi. Ini adalah demonstrasi kemampuan yang dirancang dengan presisi yang disempurnakan secara khusus untuk mengalahkan dan menembus pertahanan berlapis seperti Iron Dome milik Israel, sistem David's Sling, dan Arrow. Serangan yang berhasil membuktikan lompatan kuantum dalam hal daya mematikan. 1. Senjata arsenal dilepaskan. Gader H, peningkatan 2024. Tulang punggung MRBM, jangkauan 1600 plus kilometer. Kini dilengkapi dengan kendaraan masuk kembali yang dapat dikendalikan, MARV, yang disempurnakan dengan kelincahan terminal yang lebih baik. Laporan intelijen barat menunjukkan integrasi pencari multispektral, radar elektrooptik dalam fase penurunan terakhirnya yang memungkinkan korelasi target waktu nyata dan koreksi jalur. Ini kemungkinan varian yang menghantam Tel Aviv, menunjukkan akurasi yang menakutkan terhadap wilayah perkotaan. Khaibar Shekhan 2. Berdasarkan reputasinya sebagai pembunuh rudal, MRBM berbahan bakar padat 1500 km
ini kini dilengkapi lapisan siluman yang ditingkatkan dan manuver mengelak yang dibantu AI selama fase terminal. Kemampuannya untuk melakukan putaran G tinggi yang tidak terduga pada Mach 8, plus mendorong sistem RO3 melampaui batas teoritisnya. Pemisahan hulu ledak tahap akhir dan potensi penyebaran umpan canggih semakin memperkuat sensor pertahanan. Fatah 1, Hypersonic Glide Vehicle, HGV. Meskipun belum dikonfirmasi dalam semua serangan, tahun 2025 menandai debut operasionalnya yang potensial. Senjata Mach 10 Plus ini terbang pada lintasan non-balistik dan tertekan, sehingga kalkulasi intersepsi tradisional menjadi usang dan menawarkan waktu peringatan yang minimal. Penggunaannya yang potensial merupakan perubahan paradigma dalam lanskap ancaman, taktik kawanan, varian Shahab 3 yang lebih lama, dan rudal Fateh 110 yang diluncurkan oleh proksi menciptakan saturasi yang luar biasa, menghabiskan inventaris pencegat, dan menutupi pendekatan sistem yang lebih maju. Dua, akurasi dan penargetan. Navigasi. Lanjutan. Rudal Gaderha memanfaatkan pembaruan navigasi inersia bintang dan tautan data terenkripsi untuk koreksi tengah jalur, secara signifikan mengurangi CEP, kesalahan melingkar yang mungkin terjadi, hingga perkiraan puluhan meter untuk target tetap. Terminal homing. Integrasi pencari, IOIR radar, memungkinkan penyesuaian di detik-detik terakhir. Hal ini mengubah rudal balistik dari senjata teror menjadi aset serangan strategis yang mampu menyerang fasilitas yang diperkuat, Nevatim atau simpul infrastruktur penting, wilayah Dimona. Menargetkan Tel Aviv dan Haifa, menyerang pusat keuangan Israel, Tel Aviv, dan pusat industri energi vitalnya, Haifa, tetap menjadi prioritas strategis Iran. Serangan tahun 2025 membuktikan bahwa mereka kini dapat melakukannya dengan efek yang tervalidasi dan merusak. Dampak di pinggiran kota Tel Aviv, meskipun mungkin tidak diinginkan, menunjukkan konsekuensi mematikan dari peningkatan akurasi ini di dekat pusat populasi yang padat. 3. Taktik saturasi multiporos. Kelebihan, volume. Pertahanan memiliki pencegat dan saluran kendali tembakan yang terbatas. Meluncurkan 100 plus rudal balistik dalam hitungan menit akan membuat pelacakan radar menjadi jenuh dan menghabiskan stok pencegat, sehingga menciptakan celah untuk gelombang berikutnya atau penetrator canggih seperti Kaibar Shekhan 2 atau Fatah. Kekacauan terarah. Radar pertahanan Green Pine AN/TPY-2 harus terus berputar di antara sumbu ancaman. Rudal dari Yaman terbang rendah dengan lengkungan panjang. Peluncuran Iran mengikuti lintasan tinggi. SRBM Lebanon hanya memberikan peringatan beberapa detik. Fragmentasi ini menurunkan akurasi pelacakan dan menunda peluncuran pencegat. Keragaman lintasan. Menggabungkan MRBM dengan lengkungan tinggi, HGV dengan lintasan tertekan, dan rudal jelajah yang terbang rendah memaksa pertahanan untuk terlibat di semua pita ketinggian secara bersamaan, sehingga sumber daya menjadi menipis. Penetration Enablers, MARV, penghindaran yang digerakkan oleh AI, fitur siluman, pengacauan radar, dan umpan canggih yang meniru tanda hulu ledak, menciptakan kabut perang untuk sistem pertahanan. Serangan tahun 2025 membuktikan bahwa tindakan pencegahan ini sekarang cukup efektif untuk memastikan kebocoran yang terjamin, bahkan melalui perisai yang paling canggih sekalipun. 4. Lonjakan teknologi. Hypersonic, pengerahan HGV. Fatah 1 menandai lompatan generasi, memanfaatkan kerentanan mendasar dalam arsitektur pertahanan rudal balistik saat ini. Integrasi AI, algoritma pembelajaran mesin mengoptimalkan manuver mengelak, dan penerapan tindakan balasan secara real-time
berdasarkan reaksi defensif yang dirasakan. Komposit dan siluman canggih, penggunaan material penyerap radar yang meluas dan bentuk yang dioptimalkan mengurangi kemampuan deteksi untuk fase penerbangan kritis. Perang berjaringan, peningkatan C4ISR, komando, kontrol, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, pengintaian, memungkinkan koordinasi peluncuran yang lebih erat lintas jarak untuk efek saturasi maksimum. Era pertahanan tak tertembus sudah berakhir. Serangan rudal balistik Iran pada Juni 2025 merupakan gempa strategis. Bukan hanya skalanya, tetapi juga kemampuan penetrasi yang tervalidasi terhadap pertahanan utama. Dampak di Nevatim, di Mona, dan Tel Aviv bukanlah anomali. Itu adalah pertanda. Iran telah menguasai 3 serangkai yang mematikan. Volume besar, koordinasi multisumbu, dan teknologi penetrasi canggih. Ma'arif, stealth, penghindaran AI, dan kemungkinan HGV. Sementara pertahanan Israel dan sekutu mencegat sebagian besar ancaman, serangan yang berhasil membuktikan bahwa perlindungan absolut adalah mitos terhadap musuh yang gigih dan berkembang secara teknologi. Investasi Iran selama puluhan tahun yang dipercepat meskipun ada sanksi telah menghasilkan kekuatan yang mampu memberikan pukulan yang menghancurkan langsung ke jantung Israel. Raungan sirene sekarang membawa kepastian eksistensial. Teheran memiliki ancaman rudal balistik yang terbukti dan kredibel yang dapat mencapai target manapun di Israel. Bayangan serangan berikutnya tampak lebih besar, lebih cepat, dan lebih menakutkan dari sebelumnya, yang memaksa dilakukannya penilaian ulang yang mendasar terhadap pencegahan dan pertahanan regional dalam babak baru konflik Timur Tengah yang berbahaya ini. Perisai telah retak, badai akan datang.